Put, masa nggak ada orang coba? Nggak ada orang ya? Paling orang iseng. Ngapain nih iseng-iseng jam segini? Terus. Yes. Attack. Attack. Attack, Put, attack, put, put, attack. put. Coba put ke Apaan depan, sih? put. Males gue. Yeah. Nis, ada kado. Dari siapa? Kamu lo nggak lihat? Enggak. Buka dong, gue penasaran. Congratulations, your channel got bronze medal. What? Tapi kok nggak dari official ya, Put? Ini ada suratnya nih. Lo boleh berkarya, lo boleh beropini. Dan gue boleh nggak suka konten lo. Apaan Nis. Sih ini dari haters ya? Jangan bilang ini teror. Ih. Jangan-jangan yang kirim ini sama yang ngehack account kita ya nggak sih? Bisa jadi sih. Tapi gue baru tahu kita ada haters. Perasaan konten kita nggak gimana-gimana banget. Lagian kalau dia nggak suka sama kita, kenapa dia nggak langsung message aja? Kita cari tahu aja dulu. Sekalian kan kita bisa jadiin masalah ini buat konten, ya nggak sih? Gimana kita mau bikinin ini konten kalau channel kita aja nggak bisa diakses? Makanya Nisa, lo positive thinking dulu dong. Kan kita bisa nih, kita cari tahu gimana caranya ngebalikin akun kita sambil kita telusurin ini. Lo lupa sih siapa? Dimas kan mau bantuin kita. Dimas aja gak ngangkat nelfon gue. Ntar juga dia angkat lagi sibuk kali. Ntar gue atur jadwal kapan kita bikin konten ini, sekalian kita telusuri siapa dibalik semua ini. Jangan-jangan dia pernah DM kita gitu Nis. Atau dia pernah ninggalin jejak kan kita nggak tahu. Udah coba. Ngeliat dari post-post lama ya? Iya. Dari sini, Pot. Iya. Lo liatnya jangan yang baru-baru, yang udah lama-lama. Iya, nih gue scroll. Tidur ya? Iya, Anisanya lagi mandi. Gue mau ngasih tahu kalau gue udah berhasil ngelacak si hacker. Hah? Serius lu? Nis, lo serius gak masuk kerja cuma buat nyari hacker sini doang? Ya gak apa-apa lagi kan gue udah izin sama bos gue. Gak mungkin lah gue diem ya kali si hacker lolos. Ya iya sih, tapi emang kalau misalnya udah dapet lo mau ngapain? Gue bikinin berita acara perkaranya lah. Terus gue tuntut. Serius lu? Iyalah. Put, lo yakin nih tempatnya? Lagian sebenernya Dimas ngomong apa aja sih ke lo? Dimas sih kemarin cuma kasih identitas hasil dari pelacakan IP address. Tapi kan IP address gak akurat kalau nyari tahu tempat. Tapi kan akurat kalau misalnya kita tahu siapa yang punya IP address. Right? Siapa yang punya? Andre. Ya. Jadi kemarin berdasarkan hasil penelusuran gue dapet akhirnya sosial medianya si Andre ini. Dan lo liat storiesnya. Lo liat ya, baik-baik backgroundnya. Ya. Lo liat ke belakang. Sama kan? Sama.
Kenapa iya. Gitu ya? Gue yakin Andre emang orangnya. Ya siapa lagi Nis, udah pasti dia. Dan gue lihat kemarin baru aja dia kesini. Jadi pasti kayaknya ya dia mainnya di sekitar-sekitar sini aja. Sepo mau apa ya kalau ketemu dia? Ya elah, makanya lo pokoknya tenang. Jangan gerasak gerusuk ya. Lo kan orang yang suka emosian tuh. Relax, be smart. Kita gak boleh sampai ketahuan He's sama right dia. There. Siapa? Andre. Ah, bohong lo. Lo anonim kan? Lo yang nge-hack lo gue sama akun kita ya? Eh, maksud lo apaan? Hack apaan? Maaf ya bro, mungkin teman gue salah orang. Maaf ya. Put, no name Andre sama orangnya. Oh, jadi lo yang nge-hack akun kita? Lo gak bisa bedain. Gue perlu ngomong sama lo, kita ngomong baik-baik di sana. Ayo kita selesain. Ya udah, ayo.